guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan memberitahu anda cara menonton film box office Hollywood di YouTube guys secara resmi. Dan ini bukan video reuploader dari YouTuber-YouTuber yang tidak jelas guys. Nah, di sini kita akan menonton film box office Hollywood dari YouTube secara resmi dan legal guys. Nah, caranya kita tinggal buka saja YouTube ya guys. YouTube dan kita langsung buka saja eksplorasi dan kita klik film dan acara guys. Ini dia guys, film dan acara. Nah, di sini langsung ada film-film box office dari Hollywood guys secara lengkap guys. Di sini juga ada film yang baru rilis di bioskop guys. Kita juga bisa langsung menontonnya di YouTube guys, tapi kita harus membayarnya guys. Tidak cuma itu guys, film yang gratisan juga ada di sini guys, seperti ini ya guys. Ini film yang gratisan bisa kita tonton langsung di YouTube guys, seperti ini yang saya lakukan ini ya guys. Kita tunggu dulu kualitas guys. Nah, seperti ini guys, kita bisa langsung menontonnya di YouTube guys. Dan ini adalah video resmi dari YouTube guys, dan ini bukan video reuploader dari YouTuber-YouTuber yang tidak jelas guys. Namun fitur seperti ini guys belum muncul di YouTube Indonesia guys. Makanya kita harus menggunakan satu trik ya guys. Kita harus menggunakan yaitu yang namanya VPN guys. Terserah Anda menggunakan VPN apapun guys. Di sini saya menunjukkan menggunakan VPN PC Phone Pro guys. Bisa Anda download di Google Play maupun App Store guys. PC Phone Pro guys, yang seperti ini guys, PC Phone Pro yang seperti ini guys. Anda juga bisa menggunakan VPN yang lain seperti HiVPN, Anonitune dan juga VPN-VPN lainnya guys. Dan untuk cara menggunakannya guys, Anda tinggal langsung saja buka PC Phone Pro, lalu kita pilih option, lalu kita pilih negara United States guys. Ini dia guys, United States atau Amerika guys. Karena fitur seperti itu belum muncul di YouTube Indonesia guys, makanya kita harus menumpang server Amerika guys. Nah, sekarang kita coba membuka YouTube ya guys. Kita refresh dulu YouTube-nya guys supaya menjadi ke pengaturan semula guys. Kita buka YouTube. Lalu kita buka eksplorasi guys, eksplorasi, dan kita pilih film dan acara guys. Nah, di sini langsung banyak film-film Hollywood secara resmi ya guys yang bisa kita tonton guys. Di sini ada yang baru rilis dan ada juga film gratisan guys yang bisa kita tonton secara gratisan guys, dan ada juga film yang berbayar guys. Nah, ketika kita tidak menggunakan PC Phone Pro guys, kita coba ya guys, kita stopkan PC Phone Pro-nya dan kita nonaktifkan PC Phone Pro-nya dan coba kita buka YouTube guys, apa yang terjadi guys. Nah, kita buka YouTube dan film dan acaranya tidak ada lagi fiturnya di eksplorasi guys. Kita refresh ya guys. Nah, sekarang film dan acaranya sudah hilang dari eksplorasi, dari fitur eksplorasi guys. Makanya kita harus menggunakan VPN dan menggunakan server Amerika guys supaya fitur film dan acara itu ada di YouTube guys. Karena fitur seperti itu belum muncul ataupun belum diaktifkan di Indonesia guys, makanya kita harus menggunakan aplikasi VPN seperti PC Phone Pro ini guys. Nah, sekarang kita coba lagi mengaktifkan PC Phone Pro nya dan kita menggunakan United States ataupun Amerika Serikat guys. Oke, langsung saja kita tunggu dan dia sudah connect ya guys. Kalau sudah layarnya membuka PC Phone Pro seperti ini berarti dia sudah connect guys. Lalu kita kembali saja dan kita buka saja YouTube guys, dan kita buka eksplorasi dan kita refresh. Kita refresh sejenak. Nah, film dan acaranya sudah muncul kembali guys, dan kita langsung klik saja dan semua film-film Hollywood akan tampil di sini guys. Kita tinggal klik saja ataupun kita searching saja, kita cari saja judul film yang akan kita mau tonton guys. Dan ini adalah fitur terbaru dari YouTube guys yang belum muncul di YouTube Indonesia guys, tapi mungkin tahun depan akan muncul di fitur YouTube Indonesia guys. Kita doakan saja semoga fitur ini sudah dapat kita akses di YouTube Indonesia guys. Nah, itulah guys cara menonton film resmi di YouTube secara
secara resmi ataupun secara legal ya guys, bukan menonton film-film dari reuploader dari youtuber-youtuber yang tidak jelas guys. Oke guys, itulah caranya guys. Sekian dulu untuk video kali ini. Thanks for watching. See you to next video. Bye bye.